Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilal ala al khair. Ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan kisah Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Lanjut kepada putra-putrinya yang diawali dengan Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang dijuluki dengan Sayyidul Muslimin, pemimpin orang-orang Islam. Mengapa dijuluki dengan Sayyidul Muslimin? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari disebutkan, inna ibni hadza sayyidun wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Sesungguhnya putraku ini yang ditunjuk yaitu Sayyidina Hasan, putraku ini sebagaimana juga dalam ayat Al-Qur'an nat'u abna'ana wa abna'akum, yang diambil adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka cucunya Nabi, tapi seakan-akan mereka adalah putranya Nabi. Inna ibni hadza sayyidun, putraku ini adalah seorang pemimpin. Masih kecil Nabi sudah mengatakan inna ibni hadza sayyidun, putraku ini adalah pemimpin. Disebutkan salah satu sifatnya oleh Rasulullah, wa la'allallahu, dan Allah akan. Kalau la'alla itu biasanya litaroji, harapan. Tapi ini sudah kepastian yang dijanjikan oleh Rasulullah. Allah akan mendamaikan dengannya. Lihat sifatnya pemimpin adalah mendamaikan dari dua orang yang pertikai. Lebih-lebih kelompok, lebih-lebih pasukan atau rakyat. Dua orang aja didamaikan, apalagi kalau sudah banyak. Ini sifatnya pemimpin. Orang yang memiliki sifat bisa mendamaikan itu layak jadi pemimpin. Kalau memperkeruh, ini bukan pemimpin. Ini adu domba, ini penjahat. Sifatnya pemimpin ayyusliha bihi, Allah mendamaikan dengannya sebabnya, baina fi'ataini azimatain, dari dua golongan besar minal muslimin. Bukan antara muslim dan kafir, tapi antara umat Islam. Nabi sudah mengetahui bakal ada pertempuran antara umat Islam. Dari semenjak Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Pertikaian. Lah, ketika Sayyidina Ali meninggal, yang dijadikan Khulafa Ar-Rasyidin adalah selanjutnya Imam Hasan bin Ali. Sampai 6 bulan masa kepemimpinan beliau, dikhawatirkan kalau beliau tetap berada dalam kepemimpinan, saat itu tetap menjadi khalifah atau amirul mukminin, akan terjadi pertumpahan darah antara umat Islam. Karena pihak daripada sahabat Muawiyah ingin mengupas tuntas dari orang-orang yang merencanakan pembunuhan Sayyidina Utsman. Sampai benar-benar ketemu. Sehingga daripada terjadinya pertumpahan darah, Imam Hasan bin Ali mengundurkan diri
dari kekhilafaannya secara zahir, tapi tidak mengundurkan diri dalam kekhilafaannya secara batin. Memang secara fisik beliau sudah tidak menjadi khalifah, tapi pada hakikatnya dia adalah khalifah yang sejati. Karena termasuk daripada sabdanya Nabi, al-khulafa min ba'di thalathuna aman, khalifah setelahku adalah 30 tahun, dan itu dituntaskan dengan 6 bulan masa jabatan Al-Imam Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhasil, dengan hal tersebut gagal pertumpahan darah antara umat Islam. Dan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang paling beliau cintai. Banyak riwayat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidatina Aisyah, Sayyidah Fatimah. Tapi dari kelompok keluarga ada riwayat Sayyidina Ali, ada riwayat Sayyidah Fatimah, ada riwayat ahab ahli baiti al-Hasanul Husain. Keluargaku yang paling aku cintai adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Biasa, wajar. Seorang ayah ketika punya anak, maka anaknya paling dicintai. Nah, ketika menantunya itu adalah orang yang hebat, ya menantunya akan dicintai. Yang dianggap keluarga paling dicintai daripada yang lainnya. Punya cucu, pindah. Yang paling dicintai bukan anaknya lagi, walaupun anaknya tetap dicintai. Lebih dicintai cucunya daripada anaknya. Itu wajarnya manusia. Karena itu Rasulullah menyebutkan ahab ahli baiti al-Hasan al-Husain. Setelah dulunya ahab ahli baiti Fatimah, ahab ahli baiti Ali. Kenapa demikian? Lah inilah fitrahnya manusia. Rasulullah itu manusia yang cintanya bisa juga berpindah kepada orang lain. Fitrah seorang kakek lebih mencintai cucu daripada seorang ayah mencintai anaknya. Sampai-sampai orang dulu itu kalau ngelihat orang laki gendong anaknya, anak laki, kalau dia sudah usia-usia 50, itu pasti ada kecurigaan itu bukan anaknya, apa? Cucunya. Sebab jarang orang dulu itu ayah gendong anak itu jarang. Ayah gendong anak itu jarang dulu. Yang ada kakek gendong cucu. Kenapa? Bentuk kesayangannya. Jadi biyene iku bapake gak tau gendong anake. Anake iki duwe anak, anake digendong karo bapake piye. Ya. Padahal bapake iki gak tau digendong, putune sing digendong. Ya inilah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia demikian. Lah Rasulullah adalah manusia. Walaupun lakal bashar, tidak seperti manusia pada umumnya, yang cintanya juga pindah ke cucunya lebih daripada ke anak-anaknya, lebih daripada ke anak-anaknya. Inna ahab ahla baiti al-Hasan wal Husain. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni uhibbu, kepada Sayyidina Hasan, Allahumma inni uhibbu fa ahibbah, ya Allah aku mencintai Hasan, cintailah Hasan. Wa ahibba man yuhibbu, dan cintailah orang yang mencintai Sayyidina Hasan. Lalu kita ingin dicintai oleh Allah, karena ini doanya Nabi, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cintai Sayyidina Hasan. Ikuti Sayyidina Hasan, teladani beliau, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita umat Nabi Muhammad ini enggak repot kalau kepingin mendapatkan cintanya Allah. Jadi modal cinta itu kita bisa dapatkan. Apa modal cinta kita kepada Sayyidina Hasan, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan cintanya Allah. Enggak perlu banyak ibadah. Cukup dengan cinta kita, patuhnya kita, hormatnya kita kepada keluarga Nabi, kita sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah, kalau kita sebutkan hadisnya, ayat Al-Qur'annya, banyak keistimewaannya. Sering kita sampaikan, atau para ustadz-ustadz yang lain atau ulama-ulama yang lain menceritakan kepada kita dari hadisnya Nabi atau ayat-ayat Al-Qur'an, dari keistimewaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
bisa kita gapai cintanya Allah dengan mencintai keluarga Nabi, terkhusus adalah Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tamhidun, pendahuluan. Sebelum membahas kisah Imam Hasan bin Ali, disebutkan terlebih dahulu pendahuluan. Lam yajma'illahu khilal al-kamal al-bashari kulliha illa li habibihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa mahma yakun min azamatin li ghairihi fa innaha kanisbatul juz'i ila al-kull. Allah tidak mengumpulkan perangai-perangai kesempurnaan manusia secara menyeluruh kecuali untuk kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dari sifat, perilaku, akhlak yang dimiliki oleh seseorang dari kesempurnaan, itu mungkin yang dimiliki oleh orang-orang ini hanya sebagian. Lah, semuanya itu kalau dikumpulkan, terkumpul dalam satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada manusia selain Nabi Muhammad yang memiliki lengkap daripada sifat kesempurnaan. Walaupun mungkin kalau kita menilai ini adalah orang yang sempurna. Seperti kalau kita punya maulid Simtud Duror di depannya Al-Insanul Kamil. Termasuk yang disebutkan Abi Ali Habsyi adalah Al-Insanul Kamil. Manusia yang sempurna. Begitu juga dalam maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyebutkan, "Fama min khuluqin fil bariyati Mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Sebelumnya disebutkan juga bahwa jami'us sifatil kamaliyah, yang melengkapi, yang mengumpulkan segala macam sifat kesempurnaan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang lainnya. Lah, kalaupun ada orang yang di mata kita terlihat sempurna, itu adalah perbandingan sebagian daripada keseluruhan. Jadi kalau kita lihat aulia as-salihin, akhlaknya, ibadahnya dan yang lain sebagainya, yang kita lihat wih, hebat, sempurna, itu kalau dibandingkan dengan Nabi adalah juz'un minal kamal. Ibarat kalau ilmu nahwu itu badal ba'd minal kul. Ya, badalul ba'di minal kul, sebagian dari keseluruhan. Ibarat kalau kita itu punya roti utuh, masih diambil separuh atau seperempat atau sepertiga atau hanya bagian kecil. Lah, bagian kecil itulah yang dimiliki oleh seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala kalau dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Juz'un minal kul. Wala syak annahu lam yahduth an istata'a siddiqun wala waliyun wala syahidun wala taqiyun an yahdha bi khisali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Tidak diragukan lagi bahwa tidak ada satupun kejadian atau hal baru yang seorang wali, seorang siddiq, seorang orang yang mati syahid, orang yang bertakwa akan mendapatkan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Wa innama lahu bi qadri kamalihi wa qurbihi wa taqwahu wa hubbihi nasibun yakillu aw yaktsur. Hanya saja yang didapatkan oleh siddiq, wali, syahid atau orang yang bertakwa adalah kadar kesempurnaannya, kadar kedekatannya, kadar ketakwaannya dan kadar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan bagian baik sedikit atau banyaknya. Jadi kalau kita kepingin mendapatkan bagian banyak dari Rasulullah, ya perbanyak cinta kita, perbanyak takwa kita, perbanyak ibadah kita, sehingga kita mendapatkan bagian yang besar. Jadi juzuk minal kul, ada yang juzuknya itu seperenam, ada yang juzuknya itu seperempat, ada yang juzuknya sepertiga, ada yang setengah. Lah, kita mau bagian yang mana? Mau bagian yang banyak? Ya, perbanyak kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wal ummah akhyaruha ala mawarithil huda min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqbisuhal abrar min kulli jilin muwazza'a fihim. Umat ini orang-orang baiknya adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang baik mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tahun demi tahun, dari masa demi masa, yang itu terbagi pada mereka. Kurun pertama terbagi kepada banyak aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kurun kedua banyak terbagi. Terus demikian. Ba'da'an kanat majmu'a fihi, setelah dulunya terkumpul di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyakuna mithalan lil abdil kamil. Kenapa kok terbagi? Agar bisa menjadi contoh untuk hamba yang sempurna. Wattaqiyil amsal, orang yang bertakwa yang menjadi panutan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya aulia as-salihin, orang-orang yang mengikuti Rasulullah, itu sebagai contoh untuk kita ikuti, yang mana itu mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahma qila fi Abi Bakar min khilalil khair falan yakuna abadan ka Rasulillah ma'a annahu afdalul umma ba'da nabiyha. Kalaupun kita mendengarkan kisah Sayyidina Abu Bakar dari kebaikannya, keistimewaannya, kesempurnaannya, maka tidak sama sekali selama-lamanya Sayyidina Abu Bakar itu seperti Rasulullah. Tak bisa. Padahal kita ketahui bahwa beliau adalah orang yang paling afdal dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikulli sahabiyyin min nabi mirath, setiap sahabatnya Nabi mendapatkan bagian dari Nabi warisan. Semuanya, semua sahabat Nabi yang ketika Rasulullah wafat tertotal ada 124.000 orang. Mereka mendapatkan bagian warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi perbedaan mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan paling banyak. Makanya beliau mendapatkan gelar afdalul ummah. Paling afdalnya umat. Kenapa? Beliau yang mendapatkan paling banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian warisan, bukan warisan harta, tapi warisan an-nubuwah, warasatul ilm, warasatul ilmi. Fahadha siddiq, maka itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wadhalika Faruq, itu Sayyidina Umar. Wahadha Amin, ada lagi yang dijuluki dengan Amin, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan inna likulli ummatin aminan, setiap umat ada orang yang dapat dipercaya dari umat tersebut. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dan orang yang paling amanah dari umat ini adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Wa dzalika hawari, ada yang dipanggil hawari, pengikut, orang yang benar-benar mengikuti. Sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan inna likulli nabiyyin hawariyan wa inna hawari az-Zubair, setiap nabi itu punya pengikut. Nabi Isa punya pengikut, Nabi Musa punya pengikut, semuanya punya pengikut. Nabi Muhammad tuh banyak pengikutnya, tapi yang dipanggil dengan hawari hanya Az-Zubair bin Al-Awwam, menantunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa akhar as-sadiqul lahjah, ada yang lain mendapatkan bagian dari Rasulullah, as-sadiq lahjah, orang yang jujur dalam berbicara. Semuanya sahabat jujur, tapi ini memiliki keunggulan. Sadiq lahjah itu dikatakan sadiq lahjah, lisan dan hati sama, enggak beda sama sekali. Cara bicaranya hati dan lisan sama. Kadang orang bukan munafik ya, bukan enggak sama antara hati dan sama, tapi beda cara penyampaian hati dengan lisannya. Tapi maksudnya sama. Kalau orang munafik kan beda. Yang diucapkan baik dalam hatinya buruk. Ini orang munafik. Kalau ini enggak, sama-sama baiknya tapi cara penyampainya yang hati beda dengan lisan. Ini umumnya para orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi Abu Dzar yang dijuluki orang Rasulullah shadiq lahjah, itu lisan dan hati sama. Karena itu adzallatil khadra wala wala aqallatil ghabra lal ard wala samawat min dhilahjatin asdaq min Abi Dzar. Bahkan beliau Abi Dzar disamakan oleh Rasulullah dengan Nabi Isa. Wa huwa syabihu Isa bin Maryam. Abu Dzar
adalah orang yang mirip dengan Isa bin Maryam radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ghairuhu sabiqul furus. Ada yang dijuluki dengan sabiqul furus atau sabiqur rum atau sabiqur rum, orang yang mendahului dari Persia, dan ada yang mendahului dari Romawi. Siapa itu? Dalam hadis Rasul mengatakan as-sabbagu arbaatun. Orang yang nyalep itu ada empat. Ana sabiqul arab. Aku Rasulullah adalah sabiqul arab, orang Arab pertama yang masuk Islam. Sabiqul arab ilal jannah, yang akan masuk surga pertama dari orang Arab, katanya Rasulullah. Wa Dhuhayb sabiqur rum. Sahabat Nabi Dhuhayb adalah orang yang pertama masuk surga dari orang Romawi. Wa Salman sabiqul furus, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lah bila al-mawarith itu adalah pada hakikatnya mawarithul atba' wal hubb wal iktida', bagaimana kita meneladani, mengikuti, mencintai, fa inna idza jumi'a ma'aha mirasul rahmah. Misalkan selain ittiba', iktida, cinta, mengikuti, meneladani dan cinta digabungkan dengan nasab, kekerabatan, maka itu akan lebih jelas kewarisannya dan lebih dekat ke dalam kesempurnaan. Seperti kemarin kita sebutkan, kalau ada daripada orang ajam, bukan keturunan Nabi, yang mereka adalah orang yang mengikuti Nabi, mencintai Nabi, turunannya Nabi, yang mengikuti Nabi, mencintai Nabi, maka dia mendapatkan lebih dan lebih. Ini yang menjadikan perbedaan. Mengapa? Mereka Ahlul Bait mendapatkan keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya bila diiringi dengan ketakwaan, sebagaimana dulu disebutkan. Wa aulan nas bidzalika min Rasulillah ahlul baiti, orang yang paling utama dari Rasulullah SAW adalah keluarganya. Wa aula ahli baiti bidzalika banuhul akramun min walad Fatimah al-Batul wa ibni ammihi Ali radhiyallahu anhuma. Dan orang yang paling utama dari kerabatnya, dari keluarganya, yaitu putra-putranya yang mulia dari putra Fatimah dan putra sepupunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan saudara-saudaranya. Wa indama nu'arid li Sibtain dan Sayyidina Husain sanajid mirasan nubuwah tata'alak bisanal bahi fi ayatihima. Kita akan mendapatkan warisan kenabian yang bersinar terang antara keduanya, apa yang bisa mencegah atau bisa mengeluarkan atau memberikan setiap orang yang melihat keduanya, mengagumi perangai akhlaknya, keindahan kejadian-kejadiannya, yang melihat itu akan mengatakan an yaqulu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Orang-orang kafir kan protes, kok Nabi Muhammad yang jadi nabi? Katanya Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui sekiranya Allah meletakkan kerasulannya. Begitu juga orang-orang yang melihat daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mereka akan mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui dari siapapun sekiranya Allah meletakkan risalatah, yang dimaksud bukan kerasulan tapi wilayatah, kewaliannya. Hal yang menakjubkan yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Faqad kana mawarithun nubuwwah fihi ma min antunkar, karena warisan yang dimiliki oleh mereka berdua wa'au tidak akan mengingkari kewarisan kenabian daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kecuali orang-orang yang memiliki penyakit dan di dalam hatinya dan di dalam mata hatinya kebutaan. Jadi orang yang mengingkarinya adalah orang-orang yang tidak memiliki hati atau memiliki hati yang rusak dan penglihatan mata hatinya buta, tidak bisa menilai kebaikan daripada seseorang. Yang dilihat adalah keburukan demi keburukan. Nauzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan kita bisa mengikuti, meneladani beliau, sehingga kita dikumpulkan bersama beliau, bersama kakek beliau,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.